Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara memperbesar ukuran tampilan di HP Vivo Y18. Jadi di sini teman-teman, ini sebenarnya mirip-mirip dengan cara memperbesar ukuran font ya. Hanya membedakan dia di aplikasinya tuh lebih besar. Dan pengaturannya juga beda-beda sedikit ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat perubahannya dari sebelumnya dan sesudah kita setting memperbesar ukuran tampilan. Di sini kita masuk ke menu pengaturan ya, teman-teman. Cari yang namanya pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ukuran aplikasinya dengan tulisannya itu kecil. Ketika kita memperbesar, kita akan lihat perbedaannya. Di sini teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian tampilan dan kecerahan. Setelah itu pilih ukuran font dan tampilannya. Kita pilih yang tampilannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ukurannya kecil. Nah, kita geser ke kanan seperti ini, maka dia akan lebih besar ya. Dan kita coba kembali. Nah, di sini dari tulisannya juga kelihatan lebih besar ya. Jadi kalau kita buat memperbesar di tampilan ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh sekali ya efeknya. Tapi ketika ukuran font ini kita perbesar seperti ini, maka dia akan menjadi lebih besar sekali ya ukurannya. Jadi sebenarnya ukuran tampilan ini tidak terlalu menonjol sekali ya ketika kita perbesar dan perkecil. Tapi kalian jika mengatur di ukuran font itu akan berdampak sekali dan kelihatan sekali ya perbedaannya. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya cara memperbesar ukuran tampilan di HP Vivo Y18. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you the next video. Bye bye.